Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i ila milin thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa masyaikhana wa masyaikha masyaikhina wa nahusul husus ila hadrati ruhi syaikh Ahmad ibn Ali ابن حجر الاسقلاني ثم الى حضره الروح شيخ عبد الكريم والشيخ احمد مرزوقي والشيخ مخلص علي والشيخ احمد ادريس مرزوقي والشيخ امام يحيى مخلص والشيخ عبد العزيز منصور والشيخ مخطوب بسط البري ثم الى حضره الروح شيخ مسروحين والشيخ عبد الحفيظ والشيخ فرحان والشيخ معصوم لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغرق عليه وأن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه سنكين أنس بن مالك قال ketika sapa Anas bin Malik ngendikane jaa teko sapa Arabi wong Badui. Orang Arabi itu adalah orang yang hidup di pedalaman desa, ya, tidak di kota. Baik itu orang Arab maupun orang Ajam, itu istilahnya adalah Arabi. Ja'al teko sapa Arabi wong Badui. Namanya Khuwaisirah, ya. Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Fabal makanuli nguyo, makanuli pipis sapa Arabi fi taifatil masjidi ing dalam pojokane masjid. Fazajar mengkonuli nyegah. Fazajar mengkonuli nyegah hu ing Arabi sapa annasu menungso. Fanaha mengkonuli nyegah mengkonuli nglarang hum ing annas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma aqda mengkonuli kaning kerampungaken sapa Arabi baulahu ing pipisi Arabi amara mengonuli perintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahane napa bidanubin lawan dosa timbo kang kebek mimain saking banyu fa uhriqa mengonuli ngesoaken mengonuli ngesoaken mengkon fa uhriqa mengonuli densoaken apa ma alaihi ingatase makanul baul ingatase tempate pipis muttafaqun alaih ai hadza muttafaqun alaih utamiki hadis iku muttafaqun disepakati alai ngatas iki hadis disepakati kali sinten kali Imam Bukhari kali Imam Muslim. Jadi ini ada Arabi, ada orang suku pedalaman namanya Dzul Khuwaisirah al-Yamani, orangnya kasar gitu, dan karena dia belum punya tata krama, belum punya peradaban, maka ketika di masjid itu dia pipis di masjid, di dalam masjid, ya, tidak di luar masjid kan itu. Tapi jangan saudara bayangkan bahwa masjid pada masa Rasulullah itu seperti masjid sekarang kan itu, bukan. Kalau masjid sekarang itu kan apalagi Masjid Nabawi itu, wah itu karpetnya, wah tumpuk enak pokoknya, karpetnya luar biasa, terus apa namanya di setiap pangkal tiangnya itu ada AC kan itu, jadi di Masjid Nabawi itu sangat nyaman kan itu, sangat nyaman. Masjid pada masa Rasulullah itu lantainya terbuat dari tanah, dan tanahnya tidak tanah padat, tanah gembur gitu kan itu. Makanya waktu itu ketika Arabi itu datang di masjid itu ternyata ngerti-ngerti di pojokan itu pipis kan itu kan. Ketika ngerti kalau Arabi itu pipis, tentu orang-orang yang datang itu ya marah kan itu, marah. Jadi ada yang membentak, ada yang mau memukul kan itu. Tetapi seluruh orang
yang akan menyakiti suku Arabi itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dilarang? Bisa saudara bayangkan kalau orang itu pipis kan itu dan ngerti-ngerti dipukul, apa yang terjadi? Maka orang itu akan lari. Kalau lari yang terjadi gimana? Pipisnya sampai kemana-mana kan itu ya. Pipisnya sampai kemana-mana kan itu. Jadi itu. Jadi ini menunjukkan kalau Rasulullah itu adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat lemah lembut. Jadi begitu selesai pipis, Rasul minta agar diambilkan setimba air dan ditumpahkan, disiramkan di tempat itu kan itu, di tempat itu. Dan itu akhirnya menjadikan itu suci kan itu, menjadikan itu suci. Tetapi Rasulullah memberitahu kepada Arabi, kepada orang-orang bahwa masjid itu adalah tempat yang terhormat. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk beribadah, digunakan untuk sholat, digunakan untuk zikir. Kalau pada masa Rasulullah ya digunakan untuk rapat-rapat, digunakan manakala ada perselisihan. Maka kalau sekarang itu ada pengadilan, dulu pengadilannya di mana? Ya di masjid itu kan. Jadi masjid multifungsi pada masa itu. Jadi lantai-lantai masjid pada masa Rasulullah menamai Masjid Nabawi itu terbuat dari tanah. Oleh karena itu ada seorang ustaz ya di Sidoarjo ya, di Sidoarjo. Namanya Makhrus Ali, kebetulan sama dengan nama salah satu kiai generasi kedua Lirboyo. Jadi Makhrus Ali, Yai Makhrus Ali. Tapi ini yang saya ceritakan ini bukan Yai Makhrus Ali Lirboyo, Makhrus Ali Sidoarjo. Mungkin orang tuanya dulu pengen apa ya mendapatkan barokah Yai Makhrus Ali Lirboyo sehingga anaknya itu dinamakan Makhrus Ali. Makhrus Ali ini dulu pernah mondok di Jawa Timur dan akhirnya belajar ke Mekah. Mungkin ketemu hadis-hadis tentang masjidnya Rasulullah itu. Jadi masjidnya Rasulullah itu lantainya terbuat dari tanah. Makanya orang yang menyebut orang ini dengan ustaz ya, Ustaz Makhrus Ali itu akhirnya lantai tanahnya yang semula terbuat dari ubin itu dibongkar. Dibongkar. Kenapa dibongkar? Karena Ustaz Makhrus Ali berpendapat kalau kita sholat tidak sama persis dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka hukumnya bid'ah. Kalau bid'ah gimana? Dolalah. Kalau dolalah gimana? Finnar kan itu. Jadi oleh karena itu kalau kita sholat seperti ini kan itu, jadi tanah lantainya terbuat dari granit, atasnya dikasih karpet kan itu. Ini menurut perspektif, menurut pandangan Ustaz Makhrus Ali ini bid'ah kan itu. Jadi sampean itu semakin sering sholat di sini, semakin mengantarkan ke neraka kan itu, ke neraka. Nah, kalau sholat di Indonesia yang granit ada karpetnya ini neraka, wow, berarti orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi itu kalau pendapat itu benar, itu jauh lebih neraka. Kenapa jauh lebih neraka? Karena pada masa Rasulullah tidak ada AC. Masjid Nabawi pakai AC. Tidaknya itu karpetnya itu betul-betul lembut dan tebal. Enak lah, enak. Pergi ke masjid terus sholat, zikir di sana, baca Al-Quran, nyaman sekali ya, nyaman sekali. Semoga nanti seluruh saudara dimudahkan oleh Allah untuk bisa pergi ke Makkah dan Madinah ya, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah itu. Jadi ada orang yang berpendapat seperti ini karena memang ada sebagian umat Islam itu yang berpendapat bahwa manakala kita melaksanakan yang namanya ibadah dan itu tidak sama persis dengan pada masa Rasulullah ya, Rasulullah itu dia berpendapat itu bid'ah kan itu, bid'ah. Dan oleh karena itu orang ini dari saat ke saat yang dibicarakan dari hari ke hari adalah bid'ah, 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 neraka, neraka, neraka kan itu. Jadi begitu melihat umat Islam, kelompok lain itu yang ada di bayangannya itu adalah, oh ini calon-calon rokok kan itu, calon-calon rokok ahli bid'ah. Padahal bid'ah atau tidak itu terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan. Kalau menurut Imam Syafi'i yang pendapatnya diikuti oleh kebanyakan ulama itu, jadi bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah hasanah sama bid'ah madmumah, atau bid'ah madmumah dan bid'ah ghairu madmumah kan itu. Tolong ukurnya apa? Manakala sesuatu yang kita sebut dengan ibadah itu ada sandarannya
ada sandaran dalilnya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadith maupun ijma, ya, dia tidak dapat kata bid'ah. Sepanjang masih ada dalil amnya, dia tidak dapat kata sebagai bid'ah. Misalkan ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuh, wahai, kita diminta untuk apa? Udzkur dzikran katsira, kita diminta untuk memperbanyak zikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan pertasbihlah bukratan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kalau zikir, satu contoh tasbih, dulu yang dicontohkan Rasulullah berapa kali? 33 kali pada salat. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang ternyata bertasbih tidak sekedar hanya 33 kali tetapi jauh lebih banyak dibanding itu? Itu kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i tidak dapat dikatakan sebagai bid'ah, yang dolalah itu kan itu. Karena apa? Ada dasar, ada dalil amnya, apa itu? Perintah Allah wasabbihuhu bukratan wa asila, kan gitu. Tetapi oleh sebagian orang enggak, ini beta. Jadi kalau frekuensi dari ibadah, jumlah dari ibadah, waktu dari ibadah itu tidak sama persis zaman Rasulullah, beta. Makanya sebagaimana sering berkali-kali saya katakan, kalau memang yang seperti ini dikatakan bid'ah, berarti Abu Hurairah yang setiap hari sehari semalam bertasbih 12.000 itu berarti pelaku bid'ah. Padahal riwayat pelaku bid'ah, riwayat ahli bid'ah itu tidak boleh kita terima. Apa dampaknya kalau kita menganggap Abu Hurairah sebagai pelaku bid'ah? Ada sekitar 5.000 lebih hadis yang tidak boleh diamalkan karena Abu Hurairah dianggap ahli bid'ah, kan itu seperti ini itu. Nah, sebagian umat Islam itu menggunakan pendapatnya Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Syatibi itu membagi bid'ah ke dalam dua, ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah itu ya bid'ah yang sama sekali tidak ada sandarnya, sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Bid'ah madmumah itu adalah satu bid'ah, satu ibadah yang betul-betul tidak kita ketemukan dasarnya, tidak kita ketemukan dalilnya, baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma' dan seluruh sumber dalil tidak kita ketemukan. Itu baru pelaku bid'ah yang namanya madmumah. Nah, yang seperti ini itu kalau menurut perspektif Imam Syatibi namanya bid'ah hakikiyah. Di sisi lain, Imam Syatibi itu menyampaikan bahwa di samping bid'ah hakikiyah ada yang namanya bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah itu di satu sisi tidak dapat dikatakan bid'ah karena ada dalil amnya, tetapi di sisi lain dalam perspektif frekuensi, dalam perspektif waktu, dalam perspektif jumlah itu tidak ada dalilnya. Yang seperti ini dikatakan bid'ah idhafiyah. Kalau saya milih yang mana? Kalau saya milih pendapatnya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu adalah ulama salaf, sementara Imam Syatibi itu ulama pertengahan. Padahal kata Rasulullah, khairukum qorni, jadi sebaik-baik dari kamu sekalian adalah masaku, summa yalun generasi berikutnya. Dan Imam Syafi'i itu bagian dari ulama salaf. Imam Syafi'i itu lahir tahun berapa? 150, bapak 204 Hijriah. Nanti bisa dicek lah itu. Nah, sementara yang namanya masa salaf itu berakhir tahun 300 Hijriah. Itu. Makanya kebanyakan ulama di dunia ini mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau orang yang menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i itu tidak gampang-gampang ngecap apa yang dilakukan oleh orang lain sebagai bagian dari bid'ah. Lah yang lucu itu, bagi orang-orang yang menggunakan pendapatnya Imam Syatibi itu, yang membagi bid'ah ke dalam dua tadi, ada hakiki, ada idhafiyah,
Contoh misalkan membaca surat Yasin itu kan oleh Rasulullah sebaiknya pada waktu malam. Kalau ada orang mengkhususkan malam Jumat, baca Yasinnya malam Jumat, itu oleh kelompok ini dikatakan bid'ah kan itu. Jadi semakin sampai malam Jumat membaca surat Yasin, neraka itu. Yang perlu dibaca apa pada hari Jumat itu? Hanya apa? Al-Kahfi. Oh itu. Lah, orang-orang yang sering menggunakan pendapatnya Imam Syatibi itu ternyata berpendapat bahwa Imam Syatibi itu sebagai pelaku bid'ah, kan luar biasa kan ini. Jadi orang itu menggunakan pendapatnya Imam Syatibi yang dianggap sebagai seorang ulama yang sangat pakar tentang kajian bid'ah itu, sementara penulisnya Imam Syatibi sendiri dianggap sebagai ahli. Kenapa kok dianggap ahli bid'ah itu? Karena Imam Syatibi itu pengikutnya Imam Asy'ari secara teologi. Padahal kelompok yang senang menuduh orang lain bid'ah, biasanya orang yang sering menganggap orang lain bid'ah itu dia menamakan dirinya sebagai apa? Ihya Usunnah. Wah, ini orang yang menghidupkan sunnah. Wah, seperti itu kan itu. Nah, orang yang senang ini, yang menamakan dirinya sebagai Ihya Usunnah, yang senang mengkaji bid'ah, menuduh orang lain bid'ah itu berpendapat bahwa pendapatnya Imam Asy'ari secara teologi itu sesat. Lah kalau begitu kan Imam Syatibi tidur sesat juga kan kalau begitu kan itu. Lah ini. Lah oleh karena itu saudara jangan ikut-ikut itu. Jangan ikut-ikut suka sedikit-sedikit ini bid'ah. Karena apa kok jangan ikut-ikut seperti itu? Coba saudara bayangkan. Misalkan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dituduh bid'ah, dilarang, bahkan di salah satu kota dulu pernah sampai orang melaksanakan Maulidin Nabi itu dibubarkan. Kalau ternyata nanti di akhirat, ya ternyata nanti di akhirat oleh Allah perayaan Maulidin Nabi itu dianggap benar, bagian dari ibadah. Oleh karena itu kalau ada orang melarangnya berarti orang itu melarang ibadah. Wah, itu tanggung jawab akhiratnya menjadi berberatkan itu. Lah oleh karenanya lebih baik kita itu mengikuti as-sawadul a'zam. Jadi kebanyakan ulama di dunia ini seperti apa, kita ikutilah itu. Sebagaimana yang kemarin saya katakan bahwa kita memang sangat baik kalau kita mau mengkaji Al-Quran sama hadis, tapi dengan catatan bahwa kajian itu kita dasarkan kepada pendapat ulama. Oke, saya kembali ke sini bahwa ada Arabi namanya Dhuwaisyirah Al-Yamani, seseorang yang berperang kasar kan itu, pipis di masjid, dan waktu itu orang-orang itu marah kepadanya dan membentaknya, ada yang memukulnya, tapi oleh Rasulullah dilarang. Dan begitu selesai, akhirnya tempat pipis orang itu disiram. Makanya ulama itu berbeda pendapat. Itu kalau tanahnya gembur. Bagaimana kalau tanahnya keras kan itu? Ada yang berpendapat tidak boleh langsung disiram. Kalau langsung disiram tetap tidak bisa suci kan itu. Tapi bekas pipisnya itu harus dikerik, dibersihkan, dibuang. Baru setelah itu baru disiramkan itu. Nah, walau kalbu itu sulit dong menyucikan. Nah, pendapat ulama itu banyak kan itu. Karena satu contoh ada jufuful ardi tahuruha. Jadi keringnya tanah ini, keringnya sesuatu itu menjadikan sesuatu itu menjadi suci. Makanya madzhab Hanafi itu berpendapat bahwa cara mensucikan najis itu tidak harus dengan air. Jadi dengan apa namanya terkena sinar matahari atau terkena angin dan akhirnya baunya, rasanya, warnanya hilang, itu menjadi suci. Makanya memang kita mengetahui madzhab-madzhab yang lain itu juga kadang-kadang ada pentingnya kan itu ya. Contoh ketika saya di Cina itu, saya terus terang mengamalkan madzhab Hanafi kan itu. Terkait dengan apa? Terkait dengan najis kan itu. Itu kalau madzhab Syafi'i, pokoknya kalau kita pipis ada percikan, najis dia kan itu, najis. Padahal keran otomatis di Cina sama keran otomatis di Indonesia itu beda. Kalau sama pergi ke bandara, sama mau cuci tangan di wastafel itu tidak ada. Kalau kita kan wastafel kita diuntir kira atau begini kan itu, tapi kan enggak. Jadi begitu tangan sama didekatkan, secara otomatis airnya keluar. Itu wastafel otomatis Indonesia. Kalau Cina enggak. Cina itu kalau sama pipis ngotor ya, gitu. Agar airnya keluar bagaimana? Sampai harus pergi. Begitu sampai pergi, seret gitu, airnya langsung jor. Tapi begitu sampai dekat lagi,
dekat, mati lagi itu kan itu. Sehingga kalau kalau kita di Cina itu kalau pipis ya najis. Makanya dulu kita kalau pergi itu masih membawa air di botol. Nanti kalau air di botol untuk kencing itu sudah habis, kita mengamalkan madzhab Hanafi. Kenapa madzhab Hanafi? Madzhab Hanafi itu kalau ada najis tidak sebesar satu dirham, ya, tidak sebesar satu dirham itu ma'fun anhu dima afkan. Bekas pipisnya tidak sampai segini kan itu. Masa nyiplas segini gede nih kan kayak enggak nih. Ini kecil-kecil gitu kan itu. Itu ma'fun anhu kan itu. Jadi kita ngerti madzhab lain itu ya penting. Tapi ada teman saya jadi Pak Komar, Komaru Zaman itu, beliau itu begitu sampai ke ke hotel itu ada itu salat lagi. Jadi karena jadi ya tidak mantap aja ya, walaupun beliau itu sangat paham karena beliau itu lulusan Al Azhar dan menekuni mengambil ilmu syariat waktu itu, jadi sangat paham itu kan itu. Cuman kadang-kadang ibadah itu ada kemantepan kan itu, walaupun ngerti tapi kalau nggak mantap, nggak nyaman, ya tidak nyaman kan itu. Gitu. Jadi nanti lain kali teman-teman bisa belajar fikih dari berbagai madhab kan itu. Jadi nanti mungkin semester depan lah itu sampai harus membuat PowerPoint dipresentasikan, dijelaskan teman-temannya kan itu kan. Nanti akan menjadi semakin pintar. Oke, kita teruskan. Hadis ke-11. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibni Umar radhiyallahu anhu sangke Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu gumuri dari sapa Allah anhuma sangke Abdullah dan Umar. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Rasulullah uhillat lana maitatani wa damani uhillatin halalaken lana ketuwi kita apa sing dihalalaken kedhalalaken maitatani batang loro wa damani lan getih loro. Ada bangkai dan darah yang halal buat kita. Fa amal maitatani mongko anapun utawi batang loro sing dihalalaken iku fal jaradu mongko iku aran walang belalang wal hutulan iwa. Jadi ikan dan belalang itu walaupun bangkai halal. Wa madamani lan anapun utawi getih loro sing halal itu falkabi itu mengkoi ku aran ati wat tihalulan limpa, jadi limpa dan hati itu walaupun terbuat dari darah tetap hukumnya halal kan itu. Jadi ikan itu halal, jadi sampai beli ikan mati tidak masalah kan itu. Ini berbeda dengan ayam. Kalau ayam ada istilah tiren, lo ngerti tiren? Tiren itu tiren mesti tidak tiren, mati kemarin. Biasanya ayam yang tidak mati karena disembelih itu namanya tiren kan itu harganya murah, tapi itu haram, itu haram. Jadi memang ada tata cara penyembelian kan itu. Jadi ada tata cara penyembelian. Jadi dua hal itu kan itu. Jadi belalang sama ikan itu baik hidup maupun mati ketika diolah dengan olah yang benar itu menjadi halal. Adapun kalau dua darah yaitu hati dan limpa itu kedua-duanya juga halal. Akhraj yang ta'an huing hadis sebab Abdi Imam Ahmad babnu Majlis Ibn Majah wafihi lalu ikut tetap dalam hadis da'fun utawi da'if. Jadi hadis ini dikatakan da'if. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalang itu sebab Abu Hurairah qalang itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a nalikane menclok nalikane nyemplung nalikane ceblok. Ini kalau orang Kediri ya itu lain. Apa adzubabu laler fi syarabi ahadikum ing dalem minumane salah siji ro kabeh falyaghmisu mongko becik nyelupno sapa ahad ru ing dzubab sumal yang zahu mongko nulim buang sapa ahad ing dzubab fa inna fi ahadi janahihi mongko stune ing dalem salah swijine suwiwi lorone dzubab daan iku ana penyakit wa fil akhari lan ing dalem suwiwi liyane syifaan ana tombo.
akhraja ngetakan huing hadis sapa al-Bukhari mam Bukhari wa Abu Dawud lan Abu Dawud. Nah niki. Ini bisa diteliti semestinya. Bisa diteliti secara medis gitu ya, ya. Betulkah apa namanya? Lalap itu mau apanya? Swiwine nggih, swiwine niku ada penyakit dan ada obatnya kan itu. Itu bisa diteliti kan itu. Dan memang sunnah-sunnah Rasulullah itu luar biasa kan itu ya, sunnah-sunnah Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu kan di kebanyakan beliau dahar itu kan pakai tangan ya. Pakai tangan, tangannya bukan pakai dua lima jari, tiga jari ya, gitu. Tempat duduknya begini, sama bisa begini nanti kalau dahar itu. Jadi yang telapak kaki kiri itu didudui, yang paha itu nempel di perut ini. Nah itu cara Rasulullah duduk dengan cara seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Itu agar perut kita ini tidak bebas menerima seluruh makanan kan itu. Jadi gini. Makanya kalau kita makan dengan menyenderkan punggung itu ada yang menganggap makruh kan itu. Karena kalau saudara apa namanya makan dengan punggungnya menyandar gini, itu posisi perut bebas kan itu. Padahal perut itu idealnya diisi tiga hal, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Tetapi kalau tempat perut itu apa ya dipenuhi dengan makanan, ya ini ya kurang sehat kan itu, kurang sehat ya. Kalau sama-sama itu kan badannya ceking-cekingan itu kan itu, jadi ya mungkin makanannya sangat teratur seperti itu kan itu. Nah ini, jadi kenapa kok pakai tangan itu? Sama perlu tahu kalau makanan dipegang pakai tangan dampaknya apa? Gampang basi. Jadi makanan itu kalau basi apa? Mesti hancur, ya kan? Hancur. Oleh karena itu kalau orang itu makan, makannya dipegang pakai tangan, itu nanti akhirnya mempunyai kontribusi, mempunyai satu dampak bahwa kerja usus besar yang tugasnya melumat makanan itu menjadi ringan. Kenapa ringan? Karena tadi sudah dipegang oleh tangan kan itu. Apapun kalau sudah sering dipegang oleh tangan itu gampang basi kan itu. Makanya coba sama lihat itu. Kalau sama pergi ke pasar, orang jualan baju. Di pasar itu dibungkus dengan plastik enggak? Enggak kan, harganya murah. Kalau sampai pergi ke butik atau ke toko-toko itu bajunya dibungkus kan itu. Itu harganya mahal itu. Tidak hanya baju, wanita juga sama kan itu. Wanita itu kalau dibungkus rapi, itu harganya mahal kan itu. Tapi kalau enggak dibungkus, ya tidak murahan gitu. Iya, gitu. Makanya mahasiswa yang Kediri itu mesti mahal-mahal karena dibungkus kan itu ya. Dibungkus itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini kembali ke sini bahwa lalat itu kalau ternyata jatuh atau hinggap di minuman kita, kalau menurut Rasulullah dikon dilebno sekalian, karena nanti ada salah satu sayapnya itu yang mengandung obat, baru diambil kembali dan dibuang. Makanya kalau melihat hadis ini, maka lalat itu boleh dibunuh. Buktinya kalau lalat itu hinggap di air, suruh dilebno dan buang, itu kan membunuh kan itu. Jadi seperti itu. Cuman kalau saya kok kayaknya, walaupun saya ngerti hadis ini kan itu, terus saya punya minuman teh misalnya, terus ada lalatnya kan itu, terus itu saya sulit mengamalkan hadis ini tuh, saya sulit mengamalkan. Karena apa? Ini terkait dengan perasaan kan itu, perspektif orang yang melalat itu terkait di tempat-tempat kotor kan itu, terus ceblok di minuman ini teh satu contoh kan minum itu apa, perasaannya abot lah itu, berat ya. Itu kalau saya ya lah dibuang aja lah, buat lagi kan itu, murah juga sih kan itu. Seperti itu kan itu. Tapi kalau kita ikut Rasulullah seperti ini kan itu. Ya. Wajah dalam nambahi sapa Abu Dawud, fa innahu yattaki bijanahihi alladhi fihi adda'u. Fa innahu mengustani lalat iku yattaki gerso apa lalat bijanahihi. Kelawan suwiwene si lalat alladhi kang fi kadin lalat adda'u tawi penyakit. Jadi yang di dalamnya ada penyakit itu akhirnya dia terjaga dan akhirnya bisa menjadi sembuh. Gara-gara apa? Terjadi netralisasi lah. Terjadi netralisasi itu disebabkan karena sayap yang lain itu adalah syifa. Hadis terakhir dari Babul Mia, wa Nabi Waqid Al-Laitsi
radhiyallahu anhu qala ketika sahabat Abu Waqid qala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma utawi barang putih akan den potong apa ma minal bahimati saking raja kaya. Raja kaya ini manane wong santer jadi raja kaya. Bahimati itu ya binatang, binatang peliharaan ya, binatang peliharaan. Bahimah itu lebih berkonotasi kepada binatang peliharaan yang berkaki empat. Sapi, kerbau, unta, satu contoh kan gitu. Ini kalau binatangnya hidup dan kita potong, waya hale utawi al-bahimah iku hayatan urip, fahuwa mongko utawi potongane mamau iku mayit dadi mayit dadi batang. Misalkan ngeten. Wadah sampean punya sapi. Terus sampean pengen ngrasakne daging sapi sing enak itu. Terus sampean hanya ambil buntutnya tapi gawe sop, sop buntut kan itu. Sementara sapinya masih tetap hidup, maka sampean potong buntutnya sampe gawe sop itu menjadi haram. Karena itu dadine batang kan itu. Batang. Kita patut bertanya, kalau memang al-bahimah itu yang berkaki empat, bagaimana kalau berkaki dua? Misalkan ayam terus apa lagi bebek kan itu ya nongkonnya tempongnya digoreng kan itu saya pikir kita bisa analogkan ke sini lah kita bisa kiaskan ke sini tetap tidak boleh tetap haram kan itu tetap haram gitu, ya akhraja utakan mengadil sapa Abu Daud wa Tirmidzi lan Tirmidzi wa hasanahu lan menghasankan sapa Abu Daud ing hadis wa lafdu utai lafat hadis ini yang berbunyi makuti aminal bahimati wa yahayatun fahuwa mayitun ikulahu tetap ketuwe at-Tirmidzi wa hasanahu ngasanakan sapa at-Tirmidzi ing hadis wa lafdu lafat ikulahu tetap ketuwe Imam Tirmidzi wallahu a'lam. Mari kita bersama pengajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah, hadis ke-10 di Kitabul Maram berbunyi, "Ja'a 'arabiyyun fabala fi taifatil masjid fajajarahu an-nasu." فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. Hadis ini ada di Sahih Bukhari hadis nomor hadis ke-219. Mari kita baca apakah di Sahih Bukhari hanya hadis ini atau barangkali ada di tempat lain. Ternyata di Sahih Bukhari tidak hanya ini, ada juga di hadis nomor 216 dan di hadis nomor 5679. Kita coba lihat perbandingan antar matan itu. Yang ada di 216 berbunyi, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a 'arabiyan yabulu fil masjid faqala da'uhu hatta idza faragha da'a bi ma'in fasabbahu 'alaihi." Itu yang ada di Sahih Bukhari hadis ke-216. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, melihat ada orang badui yang sedang kencing di masjid, maka Rasulullah mengatakan biarkan dia sampai badui itu selesai kencingnya, dan Rasulullah minta air dan ditumpahkan di tempat kencingnya itu kan itu. Kita coba lihat di hadis yang nomor 5679. Anna Arabiyan bala fil masjid faqamu ilaihi. Sesungguhnya orang Arabi itu kencing di masjid, maka orang-orang itu berdiri menuju kepadanya, kepada Arabi itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tuzrimuhu thumma da'a bidalbi min ma'in fasubba alaihi." Itu hampir sama dengan yang ada di nomor 219. Sekarang kita coba lihat di kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain kita menemukan ada 15 tempat yang menjelaskan terkait dengan hadis itu. Pertama di Sahih Muslim, "Anna Arabiyan bala fil masjid faqama ilai ba'dul qawmi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'uhu wala tuzrimuhu qala falamma faragha da'a bidalwin mimma'in fasabbahu alaihi." Jadi sama dengan yang tadi di Sahih Muslim di 284 juga sama. Ini kalau
Kalau yang ada di Sahih Muslim nomor 285 itu ada satu penjelasan yang lebih detail. Idh ja'a Arabiyyun faqama yabulu fil masjid faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah mah. Berhenti. Qala Rasulullah sallam la tuzrimuhu ta'uhu fataraku hatta bala thumma inna Rasulullah sallam da'u faqala lahu inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Nah ini. Jadi ini jadi ketika ada Arabi itu kencing dan orang-orang itu berdiri mencegahnya dan menyakitinya, dan Rasul mengatakan biarkan. Dan setelah Arabi itu sudah selesai kencingnya, dan akhirnya Rasulullah minta air dan disiramkan ke tempat kencing itu, dan setelah itu Rasulullah mengatakan inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid seperti ini la tasluhu syai'in min hadzal baul, tidak layak, tidak boleh, tidak tepat digunakan yang seperti ini, seperti kencing walal qadari, dan kotoran juga. Jadi kotoran-kotoran tidak boleh di masjid, dipuang di masjid. Innama hiya lidzikrillahi azza wa jalla, sesungguhnya masjid itu digunakan untuk zikir kepada Allah, wassalatu wassalat, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amara rajulan min al-qabi faja bidalbi min ma'in fashannahu alaihi. Jadi tidak menggunakan kata fashabbahu fashabba, tapi menggunakan kata fashannahu alaihi. Jadi ini setelah Rasulullah itu menyiram tempat kencingnya Arabi itu, dan akhirnya Rasulullah memberikan nasihat kepada Arabi itu, kepada Badui itu, untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Dan semestinya nasihat itu juga tidak hanya diperuntukkan bagi Arabi, tetapi juga diperuntukkan untuk seluruh yang datang, dan termasuk kita sekalian. Kita coba lihat di tempat yang lain, dari At-Tirmidzi, dakhala Arabil masjid wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun falamma fasalla falamma faragha qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan, faltafat ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad tahajjarta wasian wa lam wasraq ubad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fil masjid wa asra ilaihi an-nasu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahriqu 'alaihi sajalan min ma'in aw dalwan min ma'in, thumma qala inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirina. Jadi ketika orang-orang itu pada marah kepada Arabi itu karena kencing itu, dan Rasulullah meminta agar dibiarkan, dan Rasul itu mengatakan karena kamu sekalian itu diutus digunakan untuk mengembangkan agama Islam, muyassirina, dengan cara yang benar, dan tidak diutus dengan cara-cara yang sulit, dengan cara-cara yang keras. Itu ya, itu jadi ada penambahan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan itu. Ini kalau kita lihat di tempat-tempat lain isinya hampir sama kan itu. Oke, seluruhnya hampir sama. Nah, ini yang terakhir sama. Sekarang kita coba lihat bagaimana skema sanadnya. Hadis ini memiliki 24 jalur sanad. Yang 23 tanpa diulang-ulang, yang 1 yang diulang-ulang. Kalau kita perhatikan ini, ada sekian banyak jalur sanad, yang terendahnya ketiga, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kualitas hadis ini adalah sahih lidati. Hadis ke-11 di Kitabul Umara berbunyi, uhillat lakum maitatani wa damani fa'ammal maitatani falhutu wal jaradu wa ammad damani falkabidu watihalu. Jadi ada dua bangkai dan ada dua darah yang dihalalkan buat kamu sekalian. Dua bangkai itu adalah bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Sementara dua darah itu adalah hati dan limpa. Jadi dua hal itu adalah halal. Jadi sementara kalau bangkai-bangkai yang lain, darah-darah yang lain, jelas itu diharamkan oleh Allah. Sekarang kita perhatikan ini ada di Sunan Ibnu Majah hadis ke 3314. Kita coba lihat apakah di Sunan Ibnu Majah hanya ini, oh ternyata iya, Sunan Ibnu Majah hanya ini. Terus kita coba lihat di tempat lain, oh ternyata ada di Musnad Ahmad. Di Musnad Ahmad hadis ke 5690. Kita coba perhatikan perbandingan matanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa amal maitatani falhutu wal jarad wa amad damani falkabidu wa tihalu. Jadi sama persis dengan hadis yang ada di Sunan Ibnu Majah. Sekarang kita coba perhatikan skema sanadnya.
Nah, ternyata ini ada dua skema sanad, tetapi seluruhnya melalui Abdurrahman, ya Abdurrahman, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yang dia menurut Ibnu Hajar al-Asqalani berperingkat ke-8. Nah, oleh karena itu kualitas hadis ini adalah dhaif. Sekarang hadis ke-12 berbunyi, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmizhu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihdayhi janahayi da'an wal ukhra shifaan. Ketika lalat itu nyemplung ya di minuman kamu sekalian, fal yaghmisu, maka disuruh menenggelamkan, dan setelah ditenggelamkan diminta untuk dibuang. Karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit dan sayap yang lain itu ada obatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis ke-3142. Kita coba perhatikan apakah di sahih Bukhari hanya di nomor ini atau ada di tempat lain, kita klik atraf. Nah, ternyata ada. Jadi kalau di sini fi kitabil badil halki, yaitu kitab yang menjelaskan tentang pertama kali diciptakannya manusia. Sekarang yang ada di tempat lain ini di fi kitabit tib, yaitu di kitab yang menjelaskan tentang kedokteran. Kita coba bandingkan matan hadisnya. Di hadis yang ke-5445 yang ada di kitab tib itu berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a dzubabu fi inai ahadikum falyaghmisu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahihi shifaan wa fil akhari da'an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza waqa'a, ketika lalat itu hinggap, ya bukan mendarat, hinggap atau tercemplung ya di tempat minum kamu sekalian, maka tenggelamkanlah secara keseluruhan dari lalat itu, dan kemudian silakan dibuang. Karena sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada obat, dan di sayap yang lain ada penyakit. Itu sama-sama di Sahih Bukhari. Sekarang kita coba lihat di hadis yang lain, ternyata kita menemukan ada 11. Jadi kalau begitu ada 13 ya, ada 13 tempat hadis ini. Kita coba bandingkan dengan yang ada di Sunan Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu fi inai ahadikum famquluhu fa inna fi ahadi janahi da'an wa fil akhari shifaan fa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi da'u falyaghmisu kullu. Jadi karena lalat itu menyimpan penyakit yang ada di tubuhnya itu, oleh karena itu agar nanti bisa menjadi hilang, tenggelamkanlah secara keseluruhan agar syifaan yang lain itu akhirnya bisa muncul, kan itu. Itu yang ada di Abu Dawud, Sunan Abi Dawud. Sekarang yang di Ibnu Majah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a dzubabu fi syarabikum, di minuman kamu sekalian, falyaghmisu fihi tsumma liyatrahu, dan buanglah, fa inna fi ahadi janahi da'an wa fil akhari syifaan. Ini semakna, ini juga sama di Musnad Ahmad, di Musnad Ahmad lagi isinya sama, ini seluruhnya hampir sama, ini di Ad-Darimi juga sama, kan gitu. Sekarang kita perhatikan skema sanadnya. Nah, hadis ini memiliki 15 jalur sanad, dan kalau kita perhatikan ada beberapa jalur sanad yang perawi terendahnya 3. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa kualitas hadis ini adalah sahih lidatihi. Sekarang hadis ke-13 berbunyi, maqutia minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitatun. Sesuatu yang dipotong dari hewan peliharaan, yang hewan itu masih hidup, maka potongannya itu adalah menjadi bangkai. Jadi artinya haram, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Coba kita perhatikan apakah di Sunan Abu Dawud hanya ada ini. Kita klik atraf dan ternyata iya. Kita coba perhatikan di tempat yang lain, ada di Sunan Ad-Darimi, di Kitab Said, hadis ke-2018. Kita coba bandingkan. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa an-nasu ya jubuna asnimatal ibil wa al-yati wa al-yatil ghanami, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqutia min bahimatin wa hayatun fa huwa maitatun. Ini sama ya, tapi di tempat tadi tidak menggunakan kata-kata fahuwa, tapi menggunakan kata-kata fahiya, kan itu fahiya, bahimah fahiya. Di sini menggunakan kata-kata fahuwa, di sini menggunakan mu'atnats, di sini menggunakan mudzakkar. Sekarang kita coba lihat skema sanadnya.
Nah, ternyata hadis ini seluruhnya melalui Abdurrahman. Ya, Abdurrahman itu berperingkat kelima. Abdurrahman bin Abdullah ibn Udair itu berperingkat kelima. Oleh karena itu kualitas hadis ini oleh sebagian ulama dikatakan hadis ini sahih lidati, tapi sebagian ulama yang dikatakan hadis ini adalah hadis yang berkualitas hasan lidatihi, karena peringkat kelima oleh sebagian ulama itu dimasukkan sebagai bagian dari yang thiqah. Tetapi kalau saya secara pribadi lebih berpendapat bahwa kualitas hadis ini adalah hasan lidatihi.